Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat. Profesionalismenya utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Semoga juga kita selalu berada dalam lindungan serta rahmat-Nya. Yang alhamdulillah saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita diberikan kemudahan dalam segala urusan termasuk dalam proses pembelajaran kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke diri kita, suri teladan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad. Kita sedang membahas tentang SCP riset ya, di mana pertama-tama saya ingin membahas tentang prariset. Karena di prariset ini kita harus segera membuat proposal prariset. Dan kita juga sudah menginformasikan ke teman-teman sekalian kapan seminar prariset ya, sehingga menjadi penting ini saya memberikan beberapa pemahaman. Pertama adalah tentang bagaimana kita membuat proposal prariset. Baik, ini adalah secara garis besar tentang isi dari proposal prariset. Ini teman-teman yang online, share screen saya, apakah terlihat? Halo. Terlihat, Pak. Ya. Baik. Saya akan membahas langsung tentang isi dari proposal prariset ya. Di mana riset ini merupakan SCP, karena ini kelas standard learning B dan C, kemungkinan sebagian besar yang ambil riset, maka saya lebih fokus kepada riset ya. Nah, isi dari proposal riset ini di bab 1 pendahuluan ada latar belakang riset. Apa yang harus kita sampaikan pada latar belakang riset? Tentu sebelum kita membuat latar belakang riset, kita sudah harus tahu tema atau topik riset kita mau tentang apa. Apa yang perlu kita ambil dalam tema riset? Sebentar, biar saya bisa sambil nulis-nulis. Mungkin pada umumnya akan mengalami kebingungan pada saat kita menentukan judul dan kemudian kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan di dalam latar belakang. Secara teori pada mata kuliah metodologi penelitian, judul sudah jelas ya. Variabelnya itu harus ada, judul itu harus ada P, M, R. Ingat kan? Ya ingat, semester kemarin loh. Jangan nggak ditonton videonya, materinya nggak dibaca ini. PMR itu, judul itu harus memenuhi 3 unsur atau 3 variabel. PMR, ingat-ingat nih singkatannya PMR. P itu apa? P itu adalah problem. M ya?
Ini apa? R-nya apa? R-nya ada riset. Berarti judul itu harus memenuhi tiga unsur. Ada masalahnya, ada metodenya, dan ada hasilnya. Hasil itu artinya berarti rencana hasil yang kita inginkan. Walaupun risetnya belum belum dilakukan, tapi namanya hipotesis kan kita punya bayangan. Saya akan melakukan riset di lingkupnya tentang ini, kemudian akan menghasilkan nanti harapannya menghasilkan ini. Maka harus ada metode pasti menghasilkan ini menggunakan metode kan? Metode yang digunakannya apa gitu? Ini tiga variabel, 12 kata lah paling banyak katakan, 12 kata ya judul itu. Dari 12 kata itu harus mampu kita identifikasi kata mana yang memenuhi unsur masalah, kata mana yang memenuhi unsur itu adalah metode, kata mana yang memenuhi unsur itu adalah hasil. Nah, ini dalam judul. Artinya apa? Menulis judul juga pasti kita sudah harus punya bayangan lingkup riset kita tentang apa. Kalau secara keilmuan, bidang teknik sipil itu kan ada manajemen konstruksi, ada struktur, ada transportasi, kemudian ada geodesi, PSDA. Yang tadi contoh tadi itu tentang irigasi itu berarti PSDA. Ada tentang manajemen konstruksi, tentang struktur, tentang transportasi, kemudian tentang PSDA. Empat sajalah yang paling inti umum di kita. Kita lingkup ya, mau di apa? Ini judul. Jika masih bingung menentukan judul, kata-kata yang tepat apa, nggak apa-apa. Yang penting kita di bab satu, tentang pendahuluan. Ini di latar belakang ya. Betulnya ini ada di mata kuliah metodologi penelitian kemarin ini. Sudah dikupas tuntas tentang ini. Jadi latar belakang itu seminimal-minimalnya ada tiga paragraf. Paragraf pertama itu menyampaikan lingkup riset kita. Lingkup itu di bidang apa? Silakan itu mau tentang struktur kayak transportasi kayak manajemen konstruksi kayak. Kemudian paragraf kedua kita menyampaikan masalah-masalah yang ada pada lingkup riset itu. Pada lingkup riset itu masalah-masalah. Dari mana kita bisa tahu masalah-masalah pada lingkup itu? Pertama, kita bisa berdasarkan studi literatur, baca dari jurnal-jurnal terdahulu. Atau kita berdasarkan empiris, berdasarkan masalah-masalah yang pernah kita lihat, kita alami. Kita juga itu sampaikan masalah, menyampaikan masalah. Jadi bisa berdasarkan literatur, bisa berdasarkan berita-berita, bisa berdasarkan empiris apa yang kita alami dan apa yang kita lihat. Masalah-masalah yang ada di lingkup itu. Kemudian di paragraf ketiga, baru kita menyampaikan masalah inti yang akan dibahas di dalam risetnya. Apa masalah intinya? Ya mungkin di antara salah satu yang ada di masalah-masalah ini. Salah satu di antara masalah-masalah yang disampaikan di paragraf sebelumnya. Nah, di dalam masalah inti inilah, kita perlu sampaikan, kita argumentasikan mengapa masalah ini yang akan kita riset.
fungsinya, apa manfaatnya, apa urgensinya, kenapa masalah itu. Kita bisa menyampaikan argumentasi bahwa suatu masalah itu kita anggap penting itu, pertama, bisa jadinya, bisa adanya suatu gap antara teori dan fakta, atau bisa juga kita mengestimasikan atau kita berhipotesis. Misal saja, saat ini memang ini tidak masalah, tapi di tahun yang akan datang ini mungkin saja bisa menjadi masalah. Berarti dari pemikiran kita itu, argumentasi kuatkan bahwa memang riset yang kita lakukan ini akan berkontribusi, baik berkontribusi saat ini atau berkontribusi di masa yang akan datang. Kalau di industri menemukan masalah, praktek-praktek di lapangan, pasti itu untuk menyelesaikan masalah saat ini juga. Nah, sehingga itu biasanya disebut dengan riset terapan. Penting untuk menyelesaikan masalah saat ini, sehingga di masa yang akan datang itu belum tentu penting. Tapi ada juga kebalikannya. Ini memang belum penting, tapi diprediksikan di masa yang akan datang, ini merupakan masalah penting yang harus diantisipasi. Nah, disitulah kita perlu muncul ide-ide. Kita mengambil satu contoh tadi pada saat seminar akhir riset tadi yang menyampaikan faktor penyebab kerusakan irigasi. Apa pentingnya mengetahui faktor itu? Kecuali irigasinya adalah di suatu irigasi yang memang misalkan irigasinya talang gitu ya, di atas jalan dan lain sebagainya. Kalau hanya irigasi biasa kan kontribusi dengan kita mengetahui ini faktor penyebab rusaknya apa kan, apa pentingnya, gak terlalu penting. Nah, seperti contoh gambaran tadi kan yang saya sampaikan tadi dan seminar tadi. Ini di sini argumentasi kita, sehingga apabila di paragraf 3 ini kita perlu menguatkan argumentasi tentang pentingnya masalah ini untuk kita lakukan riset, bisa ditambah lagi satu paragraf. Jadi ini semua dianggap penting bisa berdasarkan diri kita, bisa juga berdasarkan referensi-referensi. Kalau di dunia konstruksi, di teknik sipil, saya merasa ini permasalahan itu masih sangat banyak. Permasalahan masih sangat banyak, apalagi kalau kita ingin berinovasi. Artinya ingin berinovasi itu begini. Sekarang metodenya adalah begini, misalkan untuk menganalisis kekuatan balok, sekarang adalah rumusnya seperti ini, variabel-variabel yang harus ada adalah ini, kemudian kita menganggap, wah ini terlalu sulit ini untuk dipelajari. Misal, kita mempelajari itu kita menganggap sulit. Mungkin kita punya ide, harusnya ini bisa dibuat lebih sederhana, lebih mudah cara menghitungnya. Artinya jika kita mempunyai ide itu, ya kita bisa sampaikan bahwa masalahnya adalah tentang itu. Teori untuk menganalisis log menurut penulis dianggap sulit karena harus memasukkan variabel A, B, C, D, misal gitu ya. Sehingga ini lebih harus disederhanakan agar mudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Misal ya, bolehkah seperti itu? Boleh, itu bagus itu.
Kenapa? Selama ini teori-teori itu kan sudah sejak zaman dulu. Sejak kita belum lahir, teori itu sudah ada, sampai sekarang digunakan, dan tidak ada yang berbaru itu. Artinya tidak berinovasi, malas berinovasi. Oh, dari teori-teori yang ada, kita ingin berubah menjadi digitalisasi. Input-input tadi serah ininya digitalisasinya mau dengan apa, misalkan dengan Android kayak, atau dengan komputerisasi kayak komputer, misalkan ini menggunakan Excel misalkan, jadi tinggal input ini muncul udah itu analisisnya gitu. Itu kan menyederhanakan ya. Menyederhanakan itu salah satu masalah. Artinya apa di sini? Ini rata-rata pada kerja ya? Ya. Ada yang di bidang sipil kerjanya? Ada. Siapa yang di bidang sipil ngacung? Yang bidang sipil, coba saya ingin punya tanggapan yang di bidang sipil, kira-kira di lapangan ada problem apa menurut pandangan masing-masing, apa kira-kira? Ya, cuaca. Cuaca itu problem terhadap apa? Pekerjaannya. Cuaca menjadi masalah terhadap pekerjaan, menjadi pekerjaan menjadi lambat. Itu dianggap masalah. Oke, kalau dianggap masalah, kira-kira ingin mencari solusi apa karena faktor cuaca itu? Baru kalau pas waktunya lembur hujan juga gimana? Oke, jika itu dianggap masalah, silakan cari ide. Misal, karena faktor cuaca ini bisa memperlambat suatu pekerjaan. Punya nggak ide untuk mengantisipasi itu? Hujan kita tidak bisa cegah, waktunya hujan ya hujan saja. Tapi kita punya ide lain, walaupun hujan ini tetap berjalan. Atau apa? Misal, oke, ada lagi masalah lain? Karena bukan hujannya yang harus diantisipasi. Itu hujan harus ada. Gak boleh hujannya gak ada. Oke, contoh apa? Menemukan masalah apa lagi? Masalah itu baik merupakan itu akan hal sulit, kan? Seperti saya sampaikan tadi. Ini susah. Bagaimana sih cara mempermudah? Kan itu kan? Apalagi zaman sekarang, maunya instan kan? Kenapa kita nggak berpikir yang sulit bisa menjadi mudah? Oke, di lapangan yang pernah pengalaman, ada nggak yang merasa sulit? Atau nggak pernah dipikirkan? Kerjanya kerja aja. Tugasnya begitu ya begitu aja. Bodoh amat. Pernah. Pernah? Gimana? Coba cerita. Pengalamannya waktu di lapangan. Masalah pekerjaan pemasangan saluran tempo, saluran, permasalahannya tadi itu aja. Pas waktu mau memasang air, debit air melimpah. Kan kalau saluran tadi itu aja nggak bisa otomatis ya, kalau hujan kita tak bisa mencegah. Karena itu awalnya yang ngatur. Tapi kan kalau permasalahan di lapangan pas waktu mau memasang migrasi, yang kita ambil kesimpulan itu yang itu Pak, permasalahannya itu paling penyelesaiannya harus banyak karung untuk bikin isdam seperti itu. Itu pengalaman saya Pak. Nah, itu kan gambarnya berarti kan harus ada metode lain selain itu kerjanya. Misal patangan apa tadi, pekerjaannya apa? Tembok.
saluran, saluran irigasi pakai tembok itu. Ininya pasangan bata atau batu? Batu, pasangan batu. Artinya dalam kondisi seperti itu menggunakan batu kan nggak tepat. Prikes langsung taruh kan selesai. Bodoh amat mau hujan mau enggak nggak ada masalah itu. Apa kira-kira yang bisa diriset dengan permasalahan seperti itu? Bisa nggak kita menentukan parameter pekerjaan saluran baik itu irigasi maupun drainase? Kategori drainase atau kategori irigasi dengan karakteristik A, B, C, D, E, F lebih tepat menggunakan spesifikasi apa? Kategori E, F, G, H, I, J lebih tepat menggunakan apa? Itu juga bisa menjadi permasalahan riset. Masa musim hujan, bikin irigasi, airnya mengalir, pakai pasangan batu. Bukannya juga ke bawah air itu. Bagaimana, apakah boleh misalkan seperti itu? Boleh. Tapi kan studi kasusnya tidak boleh hanya satu. Irigasi, karakteristik irigasi ini seperti ini. Karakteristik irigasi ini seperti ini. Berarti kita menentukan variabel-variabel yang bisa menggunakan pasangan bata merah atau batu kali adalah kondisi irigasi atau drainase yang apa tuh? Itu kan? Nah, itu salah satu. Tuh. Coba pengalamannya apa lagi? Jangan cuaca mulu. Apakah memang di lapangan yang dianggap masalah hanya itu? Nah, bagaimana sih kita bisa memunculkan ide bahwa di sana itu merupakan suatu masalah yang layak kita angkat menjadi riset kita? Apa strateginya? Berarti kita harus sering baca literatur, baca jurnal-jurnal penelitian. Di mana kita bisa membaca jurnal-jurnal penelitian, ya kita bisa langsung masuk di Google Scholar, berarti cari jurnal, jurnal penelitian. Atau kita di kampus kita punya publisher jurnal, ada Tesli, ada IJAP, dan lain sebagainya. Itu sebagai bahan-bahan bacaan untuk memunculkan ide. Oh, orang lain itu membahas permasalahan tentang ini untuk menghasilkan ini. Nah, berarti posisi kita ingin apa? Bisa saja masalahnya sama, kita menggunakan metode yang berbeda. Atau bisa saja masalah yang kita bahas itu sebetulnya sama, tapi kita ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda. Contoh tadi, misal masalahnya adalah tentang pekerjaan yang terkendala oleh cuaca. Bagaimana faktor cuaca tidak menjadi kendala untuk mencapai progres sesuai dengan schedule? Macam-macam itu idenya. Kalau saya mending tambahin tenaga kerja, misal gitu ya. Kalau saya mau mending ganti spesifikasinya yang begini, itu akan beda-beda kan? Akan beda-beda. Nah, kita ada di mana, itu kita harus tahu, oh orang lain masalah ini tuh membahasnya tentang apa, menghasilkan apa, metodenya menggunakan apa. Silahkan cari celah kita. Oh, kalau saya mah ingin menghasilkan ini, sama-sama ingin progresnya sesuai dengan schedule. Kan idenya bisa saja berbeda-beda. Orang lain menggunakan ide ini, ide saya begini. Ide yang lain begini. Nah, itulah apa namanya di latar belakang. Kemudian setelah latar belakang ada rumusan masalah. Keduanya adalah rumusan
rumusan masalah ini adalah mengerucut dari lingkup masalah-masalah masalah ini menjadi pertanyaan riset. Menjadi pertanyaan riset di sini kalimatnya merupakan kalimat tanya. Kalau di sini kan menyampaikan narasi kalimat. Ini masalah pada riset ini adalah apa, mengapa masalah ini dianggap penting karena bla 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 bla, bla. Itu kan. Kemudian misalkan berdasarkan penelitian terdahulu ini merupakan apa apa silakan. Baik argumentasi masalah itu berdasarkan pemikiran kita sendiri dengan ide kita, contoh ide kan kayak tadi, oh ini orang lain ide apa namanya itu menganggap masalah tetapi hasilnya adalah ingin ini, oh orang lain ini hasilnya ada ingin ini. Nah ini semua menjadi pertanyaan riset pada sebuah rumusan masalah. Berapa pertanyaan riset? Ya satu juga nggak masalah. Satu pertanyaan riset juga nggak masalah, tetapi satu pertanyaan ini mampu mengakomodir masalah inti yang disampaikan di latar belakangnya. Jika dianggap tahapannya tidak bisa dalam satu pertanyaan riset, kita bisa membuat beberapa pertanyaan riset. Bahwa masalah ini tuh penyelesaiannya harus yang terkait adalah tentang ini, ya silakan. Dibuat beberapa pertanyaan riset. Ingat, di sini merupakan sebuah kalimat tanya. Di rumusan masalah itu harus berupa kalimat tanya apa? Terkait dengan masalah ini yang disampaikan tadi di latar belakang. Dengan latar belakangnya menyampaikan apa, rumusan masalahnya menyampaikan apa. Nah, jadi nanti kalau bingung menuliskan judul, lebih baik ini dulu nih. Rumusan latar belakangnya apa, kemudian rumusan masalahnya apa, nomor tiga tujuannya apa. Tujuan itu terkait dengan rumusan masalah. Artinya, tujuan itu tadi orang lain membahas tentang kita bahas tadi tuh. Orang lain menyampaikan masalah tentang ini, tapi tujuannya adalah untuk apa? Nah ini tentu rumusan masalah ini berupa kalimat tanya. Di sini adalah berupa kalimat setelah ini dibahas ini tujuannya itu untuk apa? Supaya apa? Masalah ini kita riset, kita analisis, setelah berhasil kita analisis, kita temukan itu untuk apa? Yang maksudnya tujuan. Jadi ibarat ini apa namanya rumusan masalahnya merasakan berapa lama perjalanan saya dari rumah ke kampus, berarti tujuannya adalah untuk mengetahui waktu perjalanan saya dari rumah ke kampus. Satu contoh ya. Berapa lama saya harus berapa lama waktu tempuh ya waktu yang harus saya tempuh dalam perjalanan dari rumah saya ke kampus itu kan sebuah kalimat tanya itu sebuah kalimat tanya tapi apakah itu layak untuk diriset ya apa pentingnya apa kontribusinya hanya untuk diri sendiri gitu orang lain bukan di situ rumahnya gitu. Tempat lain. Nah, apabila suatu rumusan masalah pertanyaan risetnya ada seperti itu, maka tujuannya adalah untuk mengetahui lama waktu perjalanan dari rumah sampai ke kampus. Nah, ini maksud saya antara rumusan masalah dengan tujuan itu jelas. Apabila setelah ini, pasti kita harus sudah tahu dong kegiatan risetnya apa. Berarti kegiatan risetnya satu, eksperimen dari rumah saya menggunakan mobil. Kedua, eksperimen saya dari rumah berjalan ke kampus menggunakan sepeda motor. Tiga, eksperimen saya berjalan dari rumah sampai ke kampus menggunakan angkutan umum.
Eksperimen saya perjalanan dari rumah sampai kampus jalan kaki. Sehingga kesimpulannya apabila menggunakan mobil membutuhkan waktu sekian. Karena apa kita bisa menyebutkan karena memang kita lakukan riset kalau pakai mobil. Oh, di sini biasanya macet dan lain sebagainya. Nah, itu gambarannya ya, sebagai gambaran gitu. Karena di sini akan menuntun kita, rumusan masalah dan tujuan itu akan menuntun kita menemukan metode dan menuntun kita langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan pada saat saya riset. Karena masalahnya kita sudah tuliskan sendiri, pertanyaan masalahnya sudah kita sampaikan sendiri, tujuannya juga sudah kita sampaikan sendiri. Tinggal untuk menyampai tujuan itu berarti kan lewat riset. Contoh riset tadi, pertanyaan tadi kan seperti itu. Kita risetnya itu berapa jangka waktu yang saya perlukan untuk menyampai kampus dari rumah. Berarti kan tujuannya adalah untuk mengetahui jangka waktu perjalanan saya dari rumah ke kampus. Berarti yang di risetnya contohnya ada kegiatan risetnya adalah tadi. Misal analisa membahas riset tadi ya. Analisa jarak dari rumah ke kampus adalah 10 km. Diestimasikan apabila menggunakan sepeda motor dengan kecepatan sekian kilometer per jam, maka akan dapat ditempuh dengan waktu sekian. Estimasi, estimasi kan? Faktanya kan kita praktekkan, kita pakai motor, benar nggak bisa sesuai dengan kecepatan itu? Oh, ternyata faktanya nggak bisa, ternyata dibuat rata-rata kecepatan itu sesuai analisa. Nah, riset adalah seperti itu, membuktikan gitu. Bukan hanya sekedar analisa, membuktikan. Apa yang dibuktikan? Data-datanya. Sehingga kegiatan riset itu yang paling penting adalah menghasilkan data-data, di mana data-data tersebut bisa dijadikan sebuah variabel untuk dianalisis. Kalau kita menggunakan teori, menggunakan rumus, rumus tersebut kan tidak akan bisa menghasilkan sesuatu apabila tidak ada data input. Sehingga kegiatan riset itu berarti kita untuk menghasilkan data-data input tadi. Ini bab satu ya. Kemudian bab dua. Di bab dua itu adalah landasan riset. Di dalam buku pedoman sudah dijelaskan bahwa landasan riset itu isinya profil lembaga tempat riset, kemudian deskripsi kegiatan riset, kemudian kontribusi riset. Nah, makanya tadi di latar belakang ini kan penting karena kita ditanya kontribusinya apa. Penting apa sih masalah ini kita perlu dianggap suatu masalah? Berarti kita kontribusinya itu apa? Artinya tadi kontribusi itu bisa kontribusi saat ini atau kontribusi di masa yang akan datang. Oke, sekarang memang gak ada masalah, tapi nanti ini pasti akan jadi masalah. Bagaimana kita meyakinkan itu? Sampaikan latar belakang tadi di sini. Sampaikan. Oke, bagaimana isi dalam profil lembaga tempat riset? Profil lembaga tempat riset itu kita hanya menyampaikan tentang institusi tempat kita riset. Kita riset itu ada di mana? Apabila ada yang lokasi riset kita misalkan di suatu proyek, berarti proyek itu punya siapa? Atau itu risetnya eksperimen, berarti tidak milik siapapun itu, karena kita eksperimen mengambil data dari sumber. Berarti profil riset, profil lembaga riset bisa disampaikan lembaga riset Universitas Putra RCSU, Riset and Community Service Unit atau LPPM Universitas Putra, atau bisa juga disampaikan profil lembaga riset itu adalah Prodi Teknik Sipil Universitas Putra. Jadi jangan bingung nanti ya, profil lembaga risetnya apa ini? Soalnya kan ini bukan perusahaan ini. Jadi saya bingung kalau nggak ada ini ya sudah sampaikan. Atau misalkan Canda Halim risetnya itu mau di Cita Rasa,
Ya udah, berarti profil lembaga risetnya adalah kesepuhan cipta rasa. Ini kesepuhan apa bukan itu? Kesepuhan. Nah, berarti sampaikan profil lembaga itu. Kemudian deskripsi kegiatan riset. Nah, disinilah ditampilkan hipotesis kita, deskripsi kegiatan riset itu. Kita itu risetnya mau ngapain, ingin menghasilkan apa. Risetnya mau apa saja, yang ini akan jadi deskripsi kegiatan riset di laporan akhir riset itu menjadi aktivitas riset. Jadi paling tidak kita punya gambaran pada saat riset itu nanti saya pasti harus koordinasi dengan siapa nih. Kemudian saya harus melakukan survei misalnya. Surveinya mau ngapain survei? Jadi jangan survei tuh, saya survei ke sana melihat apa yang dilihat. Kan pada saat survei itu logikanya kan kayak surveyor ya. Yang namanya survei itu ibarat surveyor ya, karena di dunia sipil. Artinya surveyor itu apa? Ya kan mendata kan, surveyor itu. Kalau surveyornya ukuran lahan, ya berarti mendata luas lahan, mendata kontur lahan, gitu kan, surveyor itu. Artinya kita survei lokasi pada saat riset juga sama. Apa yang mau kita survei? Berarti itu harus di data. Nah, artinya di deskripsi kegiatan riset itu adalah kita memikirkan rencana-rencana kegiatan yang akan kita lakukan pada saat riset. Karena pada saat riset tadi kan kita sudah sampaikan nih, masalahnya adalah tentang ini. Pertanyaan masalahnya adalah tentang ini. Kalau contoh tadi, misalkan berapa lama waktu yang harus saya gunakan untuk dari rumah sampai ke kampus, berarti kegiatan risetnya adalah pertama, mengukur jarak tempuh dari rumah sampai ke kampus. Caranya adalah sampaikan itu kan rencana, deskripsinya kan. Kemudian eksperimen menggunakan mobil perjalanan dari rumah sampai ke kampus. Fungsinya apa? Melakukan eksperimen menggunakan mobil untuk mengetahui waktu real apabila menggunakan mobil dari rumah sampai ke kampus, dan untuk mengetahui ada kendala-kendala apa saja di dalam jalanan. Salah satu contoh ya. Kemudian misalkan tadi eksperimen menggunakan sepeda motor. Nah, itulah deskripsi kegiatan riset. Ini di proposal ini merupakan rencana, sehingga pada saat kita riset kita sudah punya bayangan. Saya harus melakukan ini, harus melakukan ini, harus melakukan ini. Kadang-kadang riset itu ada yang membutuhkan biaya yang tinggi. Makanya perlu diperhatikan dan perlu dipertimbangkan. Jangan sampai di akhir belum tercapai dengan alasan nggak ada biaya. Kalau nggak ada biaya, merasa nggak mampu membiayai itu, kenapa mengambil riset itu? Cari saja yang lain yang dianggap biayanya ringan. Atau sama sekali tidak ada biaya, hanya menggunakan tenaga dan pikiran kita. Dan kemarin, dahulu, lalu ada tuh yang balasan itu. Belum terkendala biaya, Pak. Siapa yang nyuruh risetnya tentang itu? Dirinya sendiri yang menentukan, diri sendirinya yang protes. Tidak tercapai karena terkendala biaya. Nah, itu ya. Nah, biasanya kalau eksperimen, misal contoh kayak riset saya itu menciptakan aspal jenis baru dari limbah oli, batu tela, dan ranting tumbuhan. Namanya eksperimen, pasti harus bikin benda uji dan pasti harus uji laboratorium kan. Pasti itu butuh biaya. Misal, analisis kuat tekan beton ringan berbahan pasir dan ranting tumbuhan sebagai pengganti agregat kasar. Itu pasti harus bikin benda uji, harus lab beton, tekan betonnya berapa, dan itu pasti perlu biaya. Pasti butuh semen, pasti butuh pasir, pasti butuh biaya lab. Kalau nggak mau mengeluarkan biaya, ya jangan ambil yang begitu. Mengeluarkan biaya itu jauh lebih mudah riset. Tapi resikonya kita harus mengeluarkan uang. Resikonya itu.
bisa eksperimen itu kalau riset eksperimen kan. Kalau yang tidak mengeluarkan biaya cenderung cari idenya agak sulit. Kecuali orang yang terbiasa di lapangan itu mampu mengidentifikasi suatu masalah. Wah ini kalau begini nih, untuk saya ini problem. Harusnya nggak seperti ini nih. Harusnya bisa lebih baik nih dari ini. Harusnya punya ide-ide itu tuh di lapangan. Makanya nggak mungkin di lapangan itu nggak ada masalah. Kalau masalah cuaca itu kan masalah yang umum gitu. Tidak harus orang teknik itu menganggap suatu masalah. Bahasa itu orang awam juga tahu. Tapi secara teknik itu kan bisa saja. Wah ini cara kerja seperti ini nih, lama ini. Harusnya menurut saya ada yang bisa lebih cepat ini. Bisa ya. Wah ini kalau seperti ini nih, mahal ini. Harusnya bisa yang lebih murah ini. Dengan kualitas yang tidak kalah dengan yang mahal itu. Karena itu kan masalah-masalah ya, seperti itu ya. Soalnya bukan masalah. Tapi karena punya ide, menurut saya ini bisa lebih murah. Kita bisa menganggap ini masalah kalau mahal. Karena menurut saya ini ada yang bisa lebih murah. Bagaimana itu bisa lebih murah? Ya itulah risetnya. Ini sulit nih, menurut saya ini bisa lebih mudah. Lebih mudahnya bagaimana? Ya itu kita lakukan riset. Mencoba, trial error, dan sebagainya. Ya riset. Baik datang dari sesuatu yang tadi mahal harusnya bisa lebih murah, sulit harusnya bisa lebih mudah, tidak bermanfaat bisa jadi bermanfaat. Nah itu dasar-dasar pemikiran tentang riset dan masalah riset. Bagaimana yang sulit bisa menjadi mudah, bagaimana yang mahal bisa menjadi murah, dan lain sebagainya. Itu adalah pola-pola dasar memikirkan. Nah, karena saat itu tadi tentang kontribusi riset itu berkaitan dengan masalah yang disampaikan dengan masalah dengan tujuan kontribusi riset itu. Kalau tercapai tujuannya, itu kontribusinya apa? Nah, itulah perlu disampaikan. Pasti harus diingatkan dengan tujuannya. Memudahkan para engineer untuk menganalisis balok, misalkan tadi. Rumus menganalisis kekuatan balok itu sulit, kemudian kita bisa punya ide membuat rumus baru yang mudah, tapi hasilnya misalkan sama. Atau tadi, dari yang biayanya mahal menjadi murah, bisa mengefisiensi biaya. Atau tadi, pekerjaannya lama menjadi cepat, bisa mengefisiensi waktu pelaksanaan kerjaan. Kan kontribusi kan? Artinya kontribusi ini kan terhadap bidang ilmu, contoh-contoh tadi. Kalau terhadap apa namanya lembaga atau bangsa, contoh tadi yang seminar akhir riset tadi, kalau yang dianalisis adalah dampak dari kerusakan radiasi, maka kontribusi terhadap bangsa atau pemerintah itu bisa mengetahui kerugian akibat adanya kerusakan irigasi sehingga disarankan untuk segera mempercepat, memperbaiki irigasi. Nah, itu tentang kontribusi. Artinya di sini, terhadap lembaga atau terhadap bangsa, di sana kaitannya juga terhadap masyarakat atau industri. Bangsa itu kan isinya ada masyarakat. Lembaga itu misalkan kalau risetnya di satu perusahaan, ini khusus untuk perusahaan itu. Misal, perusahaan industri apa mengeluarkan limbah. Kita analisis limbahnya itu apakah ini termasuk kategori limbah membahayakan untuk lingkungan atau tidak. Kemudian kita membuat inovasi cara melakukan treatment limbah tersebut supaya tidak mencemari lingkungan. Nah, artinya itu kan kontribusinya untuk lembaga itu. Tapi selain untuk lembaga itu juga memberikan referensi kepada masyarakat lain yang mengeluarkan limbah yang sejenis dengan itu. Bisakah itu? Ya bisa. Bagus itu. Itu ya tentang kemudian metode riset. Ya metode riset itu kan seperti mata kuliah metodologi penelitian. Metode riset itu artinya di sana menyampaikan tahapan-tahapan riset tadi. Tahapan dari awal sampai
akhir untuk mencapai tujuan itu tahapannya apa? Logikanya metode itu seperti kita menyampaikan resep masak. Ada yang suka masak? Nah, nengoknya juga cewek. Kesana saya nggak tengok itu yang cowok itu. Biasanya cowok lebih baik beli gitu daripada masak. Nanti saya ngeliriknya kesana gitu. Kebetulan ngeblok nih yang saya di sini. Ya metodologi penelitian itu ibarat menyampaikan resep masak. Misal, cara membuat telur dadar, itu kan resep kan? Pertama adalah mengumpulkan alat dan bahan. Oke, kalau begitu identifikasi alatnya apa? Alatnya kompor gas, kompor perangkat kompor lah misalnya ya. Penggorengan, itu apa lagi? Satu gula. Oke. Sodet. Nah, itu sampaikan di metodologi itu kebutuhan-kebutuhan alatnya. Kemudian kebutuhan bahan, bahannya apa? Telur, minyak, garam, penyedap rasa. Oke, berarti kan misalkan itu disampaikan tertulis dan disampaikan juga itu dalam bentuk sudut mulai setudatur pengumpulan alat dan bahan. Lagi mulai kemudian di sini studi literatur pengumpulan alat dan bahan. Nah, pasti begini ininya. Di sini alatnya apa? Di sini bahannya apa? Bahan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini alat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian alat dan bahan ini diapain? Kan begitu kan? Alat dan bahan diapain? Sampaikan di sini. Baik prosesnya enggak langsung satu ini sendiri dulu, ini proses sendiri dulu, atau langsung ini alat dan bahan ini bakal digabung jadi satu. Terserah alurnya bagaimana. Misal ini secara singkat, telur yang telah dipecahkan ke dalam mangkok, kemudian dicampur dengan garam, dicampur garam dulu nggak sih? Dengan garam. Kemudian di sini alat komponen dinyalakan, penggoreng yang sudah dipanaskan, minyak dituangkan, ini di sini, berarti di sini diapakan itu? Dipanaskan ke dalam alat selama berapa menit misalkan? Setiap satu menit dibolak-balik. Nah itu logikanya begitu ya? Logikanya adalah seperti ini dalam menyampaikan metodologi penelitian. Ini flowchart ini adalah sebagai ringkasan, tapi di awal tetap disampaikan narasi. Kan kalau begini kan kurang jelas kan? Sampaikan. Literaturnya tuh ngapain? Kemudian mengumpulkan alat dan bahan itu apa saja dan bagaimana caranya? Cara mendapatkan telur. Kan tidak tiba-tiba telur itu ada kan? Apa ngambil di rumah orang? Apa beli ke warung? Atau beli online gitu kan? Misal ya, itu kan artinya cara mendapatkan kan? Itu adalah sebuah kegiatan riset kan, kalau ini dianggap riset. Kegiatannya pertama adalah mengumpulkan apa? Oke, pertama literatur dulu, literatur itu adalah apa, bagaimana, mengumpulkan apa, membaca apa, jurnalnya jurnal apa, mengumpulkan alat dan bahan, alatnya pinjam emak, misal gitu ya. Kemudian sodetnya pinjam tetangga, ini kan misal ya, itu kan kegiatan kan? Meminjam ke tetangga dengan cara saya mendatangi ke rumah tetangga, kemudian saya meminjam sodet tersebut. Itu kan aktivitas itu. Dan seterusnya. Kebayang ya logikanya? Apa saya salah menyampaikan logika ini? Harusnya ke tukang masak ini. Saya lihat dari tadi saya tunggu siapa yang tukang masak, nggak ada yang ngaco gitu. Apa saya takut datang ke rumahnya minta makan gitu? Ah, itu metode. Nah, kemudian jadwal. Jadwal ini kegiatan-kegiatan tadi itu harus tersampaikan di dalam jadwal. Pinjam alat, kalau pinjam. Beli alat, kalau beli. Beli bahan, kalau beli. Itu kan aktivitas. Semua di jadwal diuraikan. Apa itu direncanakan? Artinya di sini menjadi target waktu kita pada saat kita melakukan kegiatan riset.
target saya ini harus tercapai nih, mengumpulkan, menyiapkan alat ini tanggal sekian harus selesai. Oh, saya mengumpulkan bahan tanggal sekian harus selesai, berarti harus mulai kapan? Dilogikakan oleh kita kebutuhan waktunya. Makanya jadwal ini dalam bentuk tabel, nomor, aktivitas, sini waktu, waktu. Di sini misalkan bulan apa? Misalkan sekarang bulan apa? Dari misalkan mulai dari April, lebaran bulan apa? Main habis lebaran lah, mulai di ini lah ya. Karena waktunya udah dekat ini. Gak apa-apa, misalkan sambil lebaran kita sambil nyari data kan boleh kan? Mau minjem sodet ke emak. Kita siapa? Hanya satu. Pinjam. Kenapa tadi? Terusnya diorangkan itu. Rencanakan kapan itu. Data-data ini kan nanti kan datanya diolah kan? Sampai telur itu matang siap sajikan itu ngapain saja? Kapan itu waktunya? Nah, kita di SCP ini kan harus mengungkap suatu permasalahan untuk mencapai tujuan dan luarannya. Kalau riset itu, kalau nggak profesor ini, jurnal. Tadi kita udah jelaskan, target kita mencapai nilai itu akan tergantung luaran dari sini. Kalau jurnal internasional tenis Scopus, tidak ada alasan bagi dosen untuk tidak memberi nilai A. Atau jurnal nasional terindeks Sinta 1, 2, 3, Sinta 4, 5, 6, mungkin B. Tidak terindeks Sinta, E. Tidak mempunyai luaran, E. Tidak melakukan riset, E. Ya kan gitu kan? Artinya, ah, saya mau nilai apa? Kalau menambah kemarin mata kuliah yang dapat B, dapat C, jadi saya harus A nih, SCP ini. Karena di semester ini 12 SKS, di semester depan itu 16 SKS. Sekarang semester sekarang pra-riset, kemudian di semester ganjil nanti itu risetnya. Jadi kelihatan itu harus benar akhir riset, harus diuji. Kalau semester sekarang menentukan nilai ini 12 SKS adalah seberapa bagus membuat ini tadi. Seberapa realistis membuat proposalnya? Seberapa detail membuat proposalnya? Termasuk jadwalnya, rencana jadwal. Seberapa mungkin masalah yang akan ditelitinya? Penguji nanti bisa melihat urgensi dan wah, kalau ini nih selesai bisa jurnal internasional tindak cepat keluarannya nanti. Kan bisa terukur di sini. Tiga, di prariset saja walaupun belum punya luaran sudah bisa bersihkan, ini layak prariset ini dikasih nilai apa? Karena di sini poin penting dan bagaimana cara kita menyampaikan dari ini semua di prariset itu. Ternyata membahas ini doang lama ya. Saya ada janji nih. Oke, ada pertanyaan ini prariset? Bisa kebayang? Bayang ya? Kemarin di UTS metodologi penelitian juga kan sebetulnya ini. Ada yang di UTS-nya apa, di UAS-nya apa. Padahal saya memberikan UTS itu sebagai pembelajaran untuk di semester sekarang. UAS-nya juga latihan untuk semester sekarang. Harusnya proposalnya apa, UAS-nya juga itu juga yang lanjutin. Ini saya menurut saya aneh. UTS-nya tentang ini, tapi UAS-nya tentang ini. Kok mau ya mahasiswa berputing-puting gitu? Padahal yang sudah ada proposalnya saya itu dilanjutin kan lebih mudah. Nah, ini proposalnya apa gitu ya, laporan akhirnya apa? Padahal proposal itu menuntun kita kan. Ini kan planning nih, rencana nih. Sama sekarang ini kita membuat rencana, riset, nanti semester depan, laksanakannya. Saya sama seperti kita membuat perencanaan proyek, bangunan, maupun rumah atau apapun, setelah selesai perencanaannya,
Perencanaan yang benar itu bagaimana bangun rumah? Kan jelas gambarnya, idenya jelas, tampak depan, tampak samping dan lain sebagainya, ada gambar detail dan sebagainya, ada bill of quantity, ada diestimasikan waktu pelaksanaan, time schedule-nya. Riset juga sama. Nah itu sebagai panduan pelaksanaan kita riset nanti. Dia udah nggak bingung, udah kita rencanakan nanti riset itu saya mau ngapain. Oh, pertama saya pinjam sodet ke emak. Sekalian lebaran pulang kampung, sekalian pinjam sodet. Ada pertanyaan? Saya laporan akhir nanti lagi. Lebih baik ini dulu ya. Tentang laporan akhir, nanti kita ketemu lagi ini. Tentang ini. Yang penting, paling tidak punya gambaran. Saya menulis proposal SCP itu bagaimana. Tadi ada abstrak ya. Abstrak. Apa kan isi abstrak? Bagi yang sedikit lupa, apalagi abstrak. Abstrak ini variabelnya adalah P, M, R, problem, method, result, E, P, N, R, T, E. Lihat nggak? Yang mau dicatat ini. Problem, method, result, contribution, evaluation. Abstrak ini isinya ini. Satu paragraf, tapi terdiri dari lima variabel. Ada tentang masalahnya, ada tentang metodenya. Kalau proposal, riset atau hasil itu rencana hasil, bukan hasil yang sesungguhnya. Jangan sampai proposal sudah menemukan hasil. Kadang-kadang yang begitu udah pasti membaca paper lain, jadikan temanya, di copy, bagaimana ini baru proposal udah menemukan hasil. Gak usah dilaksanain lah hasilnya udah ada. Ini rencana hasil, rencana kontribusi dan rencana evaluasi. Kalau sudah sampai tujuannya kan kontribusinya apa? Kacama. Ini juga ada kontribusi. Rencana kontribusinya apa? Hasil ini evaluasinya bagaimana? Kalau evaluasi itu maksudnya begini, menurut evaluasi bisa saja kalau rumus akurat atau tidak akurat. Itu kan evaluasi. Atau kalau error, berapa persen errornya, itu masuk kategori evaluasi. Evaluasi itu adalah meninjau ulang hasil tadi. Ini kekurangan kita apa sih di hasil ini? Itu evaluasi. Berarti di abstrak di proposal itu akan dievaluasi tentang rencana R tadi. Seperti ini kan kita berhipotesis itu masalah yang akan kita angkat adalah tentang ini, metode yang akan kita gunakan adalah ini, hasil yang diinginkan oleh kita adalah ini, kalau sudah berhasil berarti kontribusinya untuk ini dirancang, diabstrak juga, dicampaikan detailnya ada di ini, seperti ini ininya, alur ininya. Ya, ingat ya, judul PMR, abstrak PMRCE, problem, method, result, contribution, di pendahuluan latar belakang itu minimal ada 3 paragraf. Bolehkah lebih dari 3 paragraf? Boleh. Tapi 3 paragraf inti ini nggak boleh tidak ada. Boleh lingkup ini dan sampaikan dalam 2 paragraf. Boleh tentang masalah-masalah ini sampaikan dalam 2 paragraf juga. Boleh. Boleh masalah ini juga disampaikan dalam 2 paragraf juga. Boleh. Misalkan argumentasinya untuk yakinkan pembaca atau pengisi nanti bahwa ini dianggap suatu masalah. Kita harus menyampaikan panjang misalkan. Untuk meyakinkan, contoh tadi, sekarang sih nggak ada masalah, tapi nanti ini mungkin akan bermasalah. Ini kan mungkin argumentasinya di sini mungkin agak panjang kan kalau tentang itu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan. Kayak kontribusi riset, Pak. Mm-hmm. Kan di situ bisa ada bidang keilmuan, ada lembaga tempat yang kita riset juga. Mm-hmm. Bagaimana kalau cuma mencakup terhadap lembaga mungkin menggunakan metode seperti yang sudah pernah dilakukan, tapi kayak rumus-rumusnya. Gak masalah. Jadi cuma satu doang. Cuma satu. Gak masalah. Yang masalah itu satu pun tidak ada. Atau ditulis dua-duanya, tapi nggak tepat. Karena ada nih kebedaan ilmu ditulis,
padahal nggak nyambung. Lebih baik nggak usah, hilangkan saja ini saja gitu, isinya. Atau jika jadwalnya seperti ini, proposal seperti ini, ya sampaikan saja. Belum ada kontribusi secara spesifik terhadap bidang ilmu, ya sampaikan saja begitu. Jangan memaksakan. Ini udah mikirnya lama, nggak nyambung lagi gitu. Lebih baik kalau nggak ada, ya udah sampaikan aja, nggak ada. Hanya untuk mendadak nih, ininya. Ada lagi? Cukup ya? Kira-kira kebayang ini? Kebayang ya? Kebayang. Pokoknya sampaikan ibarat kita bikin resep masakan. Gitu. Hanya saja, kan dadar telur itu bukan sesuatu yang perlu penting untuk diteliti. Gitu. Hanya logika berpikirnya adalah seperti itu. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, yang online belum disapa dari tadi. Ini yang online dengerin apa enggak sih? Mendengarkan, Pak. Dengarkan ya, baik. Pak, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup, Pak. Terima kasih. Oh, baik. Jika seperti itu, pertemuan kita pada kesempatan ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pertemuan ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kelancaran serta kemudahan khususnya dalam kita dalam perkuliahan ini. Semoga kegiatan SCP kita lancar dan semoga kita bisa lulus tepat waktunya. Amin. Ini udah pengen wisuda ini. Amin kenceng banget ini. Sengaja saya pengen ketemuannya itu setelah acara wisuda. Saya punya greget saya kapan ya di wisuda. Sekali lagi, apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama. Izin lab ya, Pak. Ya, oke. Okay. Saya juga mau tutup cuma. Teruslah berjuang membangun Indonesia sejahtera, kanlah bangsa dan negara ini persatuan. Insinyur Indonesia.